Oke teman-teman, kita lanjutkan. Tentu bahan yang dipersiapkan ialah baterai bekas, kemudian lem. Saya di sini menggunakan lem Artico. Kemudian rel yang akan kita pasang nanti. Yap. Selanjutnya kita akan membersihkan terlebih dahulu. Ya, ini sudah jadi. Lempengan sudah saya bersihkan, sudah saya buang isinya. Lempengan bekas baterai tadi. Dan selanjutnya saya akan mengukir bulatan kecil-kecil untuk nanti dipasangkan pada spool rel ini. Kita ukir dulu ya, zoom dulu biar lebih kelihatan. Ya. Kemudian kita cek dulu relnya. Cek magnetnya. Ya, ternyata magnetnya terlalu kecil ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan ukirannya, alat ukirnya ya ujung pena. Ujung pena ya, teman-teman. Ya, ternyata alat tulis saya tidak membekas. Saya salah pakai. Sekarang saya pakai pena itu, teman-teman ya. Kita ukir terlebih dahulu menggunakan ukuran pena ini. Kita bikin bulatan kecil ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan potong menggunakan gunting. Kita potong menggunakan gunting sesuai dengan ukuran ujung pena tadi. Agar menjadi bulatan seperti ini ya, teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pengamplasan. Kita amplas terlebih dahulu lempengan yang sudah dipotong bulat-bulat tadi. Ya, inilah teman-teman, bahannya sudah jadi. Dan di sini saya menggunakan 5 buah lempengan kecil-kecil yang telah dipotong, semuanya sudah diamplas. Tinggal kita melakukan pemasangan lempengan bekas baterai ini tadi ke spool rel BC ini. Dibuka lem dulu.
Kemudian inilah spool yang akan kita pasang lempengan kecil-kecil tadi. Ini spool akan kita pasang lempengan ini posisinya di sebelah magnet rim rail ini. Itu posisinya teman-teman ya. Lihat, itu lempengan yang telah saya persiapkan tadi. Kemudian kita akan melakukan penempelan. Kita ratakan terlebih dahulu lempengan tadi. Diratakan semua. Kemudian kita kasih lem pada lempengan ini untuk ditempelkan pada spool rail BC ini. Ya, akhirnya selesai juga teman-teman. Semua lempengan 5 buah yang telah saya bikin tadi semuanya telah terpasang pada spool rail BC ini. Dan sekarang tinggal kita uji coba pada spot pemancingan apakah nanti dengan dipasang lempengan bekas baterai tadi yang dipasang pada spool rail BC ini akan menghasilkan suara berisiknya ketika dilempar soprok. Apakah benar-benar akan bersuara? Oke. Sekarang kita telah ada di spot mancing. Kita akan coba apakah setelah dipasang lempengan-lempengan tadi benar-benar ada suara dan berbunyi saat dilempar. Yuk kita tes teman-teman. Yuk. Sekali lagi. Oke. Telah terbukti bahwa benar-benar ada suara. Oke, sebelumnya teman-teman ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Pada mulanya saya hanya memakai 5 lempengan. Sekarang saya tambah menjadi 9 lempengan ya. Karena suaranya kurang berisik. Jadi saya tambah jadi lebih berisik. Kalian terserah mau pakai berapa. Oke teman-teman,
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan silakan mencoba trik ini. Selamat mencoba.